Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom Lama tak live. Yo, waalaikumsalam tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jom Okey. Jap tengah nak belajar. Tengah nak pin. Tak tahu nak pin. Okey, hari ni insyaAllah sekejap lagi kita ada. Kita tunggu Dr. Roket. Hari ni kita nak sembang sikit pasal. InsyaAllah pasal ni lah. Allah, hai budak-budak sekarang ni. Ramai yang tak nak sambung belajar lah. Oh, cik. Kak aku. Kau ada je kak kan. Dengar. Okay, dengar ke semua? Lama tak live. Faiz. Masya Allah. Faiz Geek Gadget. Waalaikumsalam, sahabat. Terima kasih roti hari tu. Terbaik begini capnya. Allahu Akbar. Azmir. Insya Allah ada rezeki kita jumpa kat Batang Kali. Insya Allah. Doa-doa Allah pilih saya untuk keluar lagi. Sekejap eh. Macam ni nak ni eh. Ah, oh, Fariz Zafri, Team Dr. Roket. Ya. Yeah. Ah, saya tengah tunggulah ni. Saya tengah nak, saya tak tahu macam mana nak, jap eh. Macam mana nak pin apa? Nak pin ni, link nak masuk kepada Dr. Roket punya ni link. Allah Akbar. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Datin Maini. Ya Allah, lamanya tak dengar cerita. Datuk sihat, Datuk? Selawat. Salawat ala Muhammad. Itulah doa-doa lah saya. Allah pilih saya untuk keluar khurush. Untuk keluar khurush. Dapat 3 hari pun jadilah insyaAllah. Okey. Sekejap eh. Saya nak pin link ni. Tak tahu macam mana ni. Kita tengok view request sekejap. Nampak tak? Cik, ada lagu background. Tinggal merah eh. 4 bulan negara jauh insyaAllah, amin. Okay. Hari ni sebenarnya kita... Aiman, apa khabar Aiman? Sifuras Production. Sihat eh? InsyaAllah. Okay. Hari ni sebenarnya kita kejap lagi ni, saya tengah tunggu juga ni Dr. Roket untuk jemput saya. Hari ni kita sembang sikit pasal the importance of education. InsyaAllah sebab apa sekarang ni, yelah ramai yang dah orang kata ada yang belajar halfway, ada yang sampai SPM dah tak nak sambung belajar. Kan. Dia jadi macam jadi masalah lah. Kan. Sebab apa? Penting pendidikan. Macam mana pun pendidikan adalah sangat-sangat penting. Kan. So hari ni saya sendiri pun nak belajar-belajar ni, nak dengar juga ni dengan Dr. Roket. Ya, adik. Mami. Mami dah keluar. Mami ada kat luar kot. Mami kat luar lah. Ishan, mari sini kejap. Come here. Say assalamualaikum to all daddy friend. Come. Mek. Cepat. Hmm.
Mana yang nak pin eh? Macam mana nak pin lah? Tak tahulah macam mana nak pin. Macam mana nak pin lah guys? Ajar sikit. Link dah ada dekat yang tempat komen tu kan. Lepas tu kena buat apa? Lama tak IG live. Type dulu tajuk. Lepas tu pin Haji. Ha. Itulah tajuk dah type. Nak pin tu macam mana tu? Nak pin tu. Yelah. Okay, kepada yang bertanya, saya masih lagi host meletup. Cuma sekarang, semua hari tu, Dato' AC gantikan saya sekejap. Hari tu saya ada kerja lain yang tak dapat nak dielakkan. Tu yang minta Dato' AC ganti tu. Kan? Okay, kejap eh. Kita tengok ni view live ni. Dr. Rocket tak masuk lagi ni. Kita tengah tunggulah ni kan. Dr. Rocket masuk je. InsyaAllah kita boleh mula lah kan. Cuba try pin komen salah seorang daripada kami. Ni. Pin komen. Dia cantik. Tu dia. Alhamdulillah. It's me Zaifa ni. Tu dia drrocket.com. Jom sambung belajar. Betul. Ya, yeah, itulah dia kan, betul? Ke, sebenarnya saya kena post dulu saya punya komen tu, lepas tu saya tekan untuk pin, macam tu ke? So, saya try. Oh, Tuhan. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Wah, susah no, pada tadi duk fikir. Okay, cantik. Dr. Rocket dah masuk ni. Ya, yeah. Okay, dapat tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Habibi yang Maulana. Besok gigi pakai spana. Assalamualaikum, Habis. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Doktor. Sudi buat saya sekali untuk kita nak sembang-sembang sikit ni. Saya pun dengan niat nak belajar Nabil kan, nak alhamdulillah belajar doktor, insyaallah. Macam tadi pun saya ada cakap sikit kan, macam Allahuakbar. Kita nak mula ke doktor? Sembang je doktor. Yang penting kita belajar insyaallah. Insyaallah, betul. Okey, kepada yang baru join kita hari ni, assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini kita ada Dr. Rocket dan saya sendiri dengan niat nak belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan. So orang cakap, doktor, tadi pun saya ada baca dah. Tadi saya ada buka lah sikit-sikit kan pasal kepentingan belajar ni, sebab zaman sekarang ni, doktor, ramai yang kita tengok dia orang dah ada yang belajar separuh jalan. Rasa berat sikit, rasa penat sikit, belajar separuh jalan. Kan, ada yang sampai tak nak belajar langsung. Sebab apa? Sebab inilah zaman sekarang ni dah ada platform-platform lain nak buat duit. Dah tak perlulah nak ada sijil. Zaman sekarang ni tak ada sijil pun boleh jadi kaya raya, doktor. Tak ada sijil pun orang kata boleh duduk di satu kedudukan yang tinggi. Tak ada sijil pun boleh sara anak bini, boleh saudara, boleh sara mak bapak. Macam satu kisah ni lah, macam satu cerita ni. Ini berlaku pada kawan saya sendiri. Bukan tak bagus, bagus kan. Anak dia umur 14 tahun. Perempuan daripada buat tutorial makeup. Sekarang ni dah boleh buat income. Sebab apa? Bila buat tutorial makeup, kawan-kawan sekolah, bila ada sekolah-sekolah yang ada persembahan, yang ada showtime, panggil dia, doktor, untuk buat makeup. Dahsyat, doktor. So sekarang ni dah ada income sendiri di usia 14 tahun. Dah ada income. Saya dulu 14 tahun main bagi kerengga makan kutu babi. Kan? Tapi anak-anak zaman hebat sekarang ni, Allah, hebat lah dia orang. Advan, doktor. Tapi itulah,
kadang kita, macam kita ni, macam kita ni yang yang daripada dulu kita belajar, kita kita pergi satu tempat, kita pergi macam macam saya lah, bila saya join tablik dengan niat nak belajar, nak belajar, nak kenal Allah, nak belajar, nak kenal Nabi, nak belajar Quran, nak nak cari jalan macam mana nak dekatkan diri dengan akhirat. Kan, itu kepentingan belajar tu kan. Ha, jadi macam bila doktor dengar cerita saya ni, satu ini satu contoh aje, banyak lagi contoh-contoh lain apa yang kita boleh cakap dekat diorang ni doktor. Memang betul dah boleh buat income di usia 14 tahun, tapi kepentingan pelajaran tu macam mana? Alright, okay, so terima kasih Nabil, Ahmad, okay, dan juga assalamualaikum kepada you all yang menonton pada malam ni. Okay, malam ni memang sangat-sangat istimewa lah Nabil, saya rasa. Okay, sebab bercakap tentang belajar ni, ramai orang sakit kepala Nabil. Sakit kepala. Sakit kepala. Oh. Macam iklan penadu Nabil tu lah kan. Sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala. Kemudian tiba-tiba kena senggugut, kena sembelit, kena buasir. Sebab kataan belajar aje. Sedangkan kita lupa Nabil, dulu masa kita budak-budak kecil kan, kita keluar pada punggung mak bapak kita kan. Bukan bapak lah, mak kita kan. Keluar. Kemudian kita membesar, membesar, membesar. Kan kita belajar berjalan, belajar merangkak, belajar jatuh, belajar masuk sekolah, belajar salah kelas. Belajar kan? Sampai kita besar. Maksudnya, ramai orang meletakkan sempadan ilmu tu bila habis sekolah, dah tak nampak pintu pagar sekolah, maka berakhirlah belajar. Dia ingat, dengan hal dia belajar tu lah dia boleh buat duit. Macam lah. Betul kan? Dia macam betul. Tetapi tak berapa betul lah Nabil. Dia macam, macam betul. Dia macam bayang-bayang lah Nabil. Betul. Sebab Allah hai. Macam macam dunia ni lah kata. Ya, dunia betul. Ni kan macam olor-olor. Ini dunia dah, tipu daya. Nabil. Kan? Dia memang menipu kita Nabil. Dia tipu kita. Sebab memang kerja, kita panggil kerja mereka-mereka yang kita panggil nak menjahanamkan kita lah kot. Ataupun dalam bahasa saya, Mr. Tan. Mr. Tan. Mr. Tan syaitan. Memang nak pastikan kita ni berada. Allah. Jadi, betul. Bila dah ada penyakit tak nak belajar Nabil, okay, sebab daripada sebut susahlah, payahlah. Dulu aku dah try belajar tapi tak boleh lah. Cikgu garang sangat. Salah cikgu. Allah, salah cikgu disalahkan. Salah guru besar, salah pengetua. Okey? Jadi sebenarnya, okey, you all yang jumpa saya dekat live ni, okey, you boleh pilih okey untuk stop belajar ataupun teruskan belajar. Betul tak? Okey. Jadi kan subhanallah, rupa-rupanya Nabil, dengan kita berhenti belajar ni, kita akan ada masalah besar dalam hidup kita sebenarnya. Sebab benar. Nabil sendiri bila cakap tentang nak keluar buat dakwah, nak panggil orang jadi baik, takkanlah kita hanya ilmu yang kadang-kadangnya, betul tak Nabil? Oh, tak. Tak boleh ke? Sebab yang dekat luar tu bila kita jumpa, kadang-kadang diorang lagi banyak ilmu daripada kita, sampai kita pun tak terjawab soalan-soalan diorang. Jadi subhanallah, kita kena jadikan orang-orang kita ni supaya mereka rasa minat belajar, rasa suka belajar. Dan yang paling penting, belajar ni adalah sesuatu yang mengembirakan. Education. Oh. Yelah doktor. Kita kena anggap belajar ni macam kita dapat hadiah baru setiap hari. Sangat betul. Betul. Betul tak? Kan? Ilmu ni kita kena rasa dia macam macam bila kita orang bagi kita hadiah kan. Orang bagi kita hadiah macam dalam bentuk fizikal lah, handphone. Betul. Kalau orang hadiahkan kita handphone macam mana kan? Wih. Betul. Wih, happynya kan. Orang hadiahkan kita baju ke, seluar ke, kereta ke, kasut ke, kita happy. Kan? Ha. Lepas tu kita boleh bertelaah pula benda tu. Dapat handphone, kita telaah dia. Kita belajar macam mana nak guna kan. Ha. So kita kena rasa macam bila kita dapat satu ilmu yang baru. Macam hari ni kan. Saya dengar apa doktor cakap daripada tadi.
Ui, ini semua ilmu. Macam itulah seronok dia. Ui, happynya. Ui, seronoknya dapat dapat ilmu. Seronoknya. Macam kita, macam doktor, dia punya rasa macam apa tau. Macam saya first kali, bila saya, dulu doktor, saya dapat baca Quran umur saya masa sekarang ni 40, PKP 2020 kan. So, tiga tahun lepas lah. Tiga tahun lepas lah. Maknanya 37-38 tahun lah. Ah, saya betul-betul konsentrate belajar. Lepas tu yang seronok ni bila dah mula dapat baca sendiri tu doktor. Lah. Allah, hai, berlinang saya mata. Saya suka apa yang Nabi sebut tadi. Hadiah lah kan. Kita rasakan macam dapat ilmu ni macam dapat hadiah. Dapat iPhone 6 ke iPhone 7 ke iPhone 14 ke iPhone 15 ke kereta Mercedes-Benz ke Rolls Royce ke rumah banglo ke Nabil. Sebab subhanallah rupa-rupanya Nabil, apa sahaja yang kita perlukan dalam hidup ni, kita perlukan ilmu. Contohlah nak masak, nak masak, nak masak. Kalau kita gunakan ilmu masa tadika kita tengok mak kita masak, sampai sekarang kita punya makanan itu sama je sampai bila-bila. Tapi kalau kita upgrade ilmu masak kita, contoh cara Chef Wan memasak, okay, mana-mana chef yang memasak ni, kita punya skill memasak semakin improve. Jadi masakan kita makin best. Betul tak? Itu kalau masakan lah kan, kalau masakan. Kan? Dah ramai orang kata, kita ni dah cuba nak kurus. Wow, dah macam-macam cara cubalah. Tak makan, tak minum, puasa 18 tahun. Rupanya, ilmu tak upgrade. Ilmu tak upgrade. Allah. Macam dia jadi macam tu je lah. Allah. Rugilah Nabil. Rugi. Jadi malam ni Nabil, kita nak cakap pasal kenapa kita kena belajar kan. Dan saya rasa ramai penonton yang rasa macam, dah kenapa nama Dr. Rocket kan? Ya Allah, korang ni kan. Itu bukan nama saya, Nabil. Itu kena bukan nama saya. Itu bukan nama saya, Nabil. Itu bukan nama saya. Itu adalah brand saya. Brand saya daripada perkataan R-O-K-E-T. R-O-K-E-T adalah formula untuk orang mudah belajar. Nampak tak? Jadi, oleh keranalah orang cakap apa yang Dr. Rocket ni buat. Simple, Nabil. Simple. Dulu masa Nabil sekolah, kan? Mungkin sekolah rendah lah kot. Sekolah rendah kan? Ada tak member kita yang dekat kelas ni, dia rasa macam, aku tak faham lah apa cikgu ajar ni. Aku tak faham lah apa yang cikgu Matt ni ajar. Tayalah tu. Kebiasaannya yang tak faham ni, parent akan hantar ke mana? Tuition. Betul. Hantar pergi tuition. Kenapa pergi tuition? Nak bagi faham yang cikgu ajar tu. Ni, oleh kerana dia tahu tak ramai kan, mungkin 2 orang, 5 orang, 10 orang. Jadi dia boleh handle para pelajar dengan fokus. Rupa-rupanya masalah tak faham ni bukan hanya tadika, sekolah rendah, menengah sampai universiti, Nabil. Sampai universiti. Ramai orang tak akan faham. Lagi tinggi belajar, lagi tak faham. Jadi macam jadi tu. Rupa-rupa masalah tak faham ni masalah global. Ramai orang yang tak faham bila belajar. Jadi sebenarnya kenapa masa kecil ayah kita advise pergi tuition. Tapi bila masuk universiti, belajar sampai master PhD, kenapa tak ada orang advise kau pergilah tuition. Nampak tak? Jadi rupa-rupanya para pelajar di peringkat master PhD juga, mereka juga perlukan tuition, cikgu tuition. Jadi saya ni Nabil, rupa-rupanya bertindak sebagai seorang guru tuition yang up sikit lah, up sikit. Saya bantu tuition kan, okay, mereka yang berada di level master dan juga PhD. Dengan formula R-O-K-E-T, Nabil. R-O-K-E-T. Okay, R-O-K-E-T. Elaborate sikit kata Haru kena bagi apa. Dia orang tak minat. Dia orang tak minat lah saya nak rasa. Nak belajar ada. Nak belajar. Allah, saya berminat. Kalau orang lain tak minat tak apa. Saya nak tahu.
Kalau tidak malam tak boleh tidur. Okey, baik. Nabil, simple lah. Saya perasan ada yang tanya tadi, Dr. Rocket ni ada klinik ke? Ada hospital ke? Saya bukan doktor perubatan. Saya adalah doktor yang dipanggil doktor kerana saya ada sijil yang tertinggi universiti sediakan yang namanya PhD. Itu je. Okey, jadi sesiapa yang ada PhD, secara automatiknya dipanggil doktor, Nabil. Okey. Dia mungkin. Ah, mestilah. Maknanya saya nak kena belajar boleh sampai dapat PhD Nabil. Boleh lah, sangat. Ke? Untuk orang macam Nabil ni, kita ada track khas untuk dapat doktor sebenarnya. Alam. Cuba bayangkan. Ini yang berminat ni. Nabil Ahmad. Wow. Dia macam. Wow. Oh. Allah, kalau arwah ayah saya dia tak lagi tak bangga tak dia. Dan saya pun kan? Nabil, kenapa Allah dia Allah belajar sampai PhD? Kerana faktor parent juga, ayah dan mak saya nak gembirakan mereka. Itu je sebenarnya. Jadi cuba you yang menonton malam ni, cuba letak dekat depan nama tu, kalau you nama Ahmad kan, Dr. Ahmad. Cuba rasa feeling tu macam mana. Lain lah Nabil, memang lain sikit. Lain sikit. Walaupun tak belajar medical, Nabil, tak belajar bidang perubatan sekalipun, kita masih boleh lagi dapat gelaran doktor. Jadi, kena... Baik, tapi kena ada PhD lah. Bukan PhD perasaan. Itu jangan, Nabil. Itulah masalah kita sebenarnya, Nabil. Bila kita kurang ilmu ataupun terlajak lebih ilmu, datang penyakit hati. Tak dengki. Yeah. Ini masalah kita, Nabil. Ya. Yeah. Tapi untuk bila kita melihat satu orang yang dia gunakan kekayaan dia untuk kebaikan, that's untuk right. Amal, kita kena ada PhD. Sangat betul. Sangat betul, Nabil. Betul. Sangat kan? Betul. Dan untuk orang yang dia buat amal dia lebih hebat daripada kita, lebih dahsyat daripada kita, kita kena betul. Ada PhD. Tetapi pada Nabil, orang kena ingat, kena right. ingat. Bukan gelaran tu segala-galanya. Kalau benar kita title doktor tu untuk tipu orang, bohong orang, scam orang, ni neraka ni, Nabil. Ni neraka. Neraka. Itu dah nak, itu dah dia dah naik highway ke neraka dah tu. Siap bayar tol lagi. Allah akbar. Kita doa semua yang menonton kita ni, Allah tak uji amin, mereka amin, dengan amin. Keadaan ni doktor, sebab sebab ni semua ujian lah doktor eh. Ya betul. Kan. Allahuakbar. Asyik doktor. Doktor cakap boleh letak depan tu Dr. Ahmad Nabil. Membuat-buat rasa macam nak pergi betul. Belajar. Macam nak iyalah ilmu ni dia tak habis. Dia tak habis. Sangat. Betul. Tak habis. Tak habis. Itu ya ilmu yang dah ada sekarang. Bayangkan yang daripada zaman Nabi tu, kan ada satu kisah yang perang tu bila mana diorang ambil buku-buku betul. Yang ditulis oleh zaman Tartar Nabil, Mongol. Ya. Sungai Furat dan yang sungai Tigris. Tu sungai warna ais berubah. Ya, berubah jadi warna dakwat hitam. Warna dakwat tu. Allahuakbar. Itu habis. Ilmu tu habis. Dan dia kita kena bina semula. Kita kena bina balik, Nabil. Cuba Nabil bayangkan. Yeah. Ni ilmu ni dia boleh ubah macam-macam. Kerana ilmu. Betul. Cuma ilmu ni dua. Sama ada kita belajar dengan secara formal, kita pergi sekolah, tadah kitab, berguru, ambil exam, kalau dalam postgrad kita tulis thesis, okey? Mungkin yang kedua, kita ambil ilmu dengan cara pengalaman. Dan saya rasa Nabil adalah individu yang mengambil ilmu dengan pengalaman. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, mendengar, melihat, memerhatikan, orang nasihatkan. Itu juga ilmu Nabil. Cuma Nabil... Orang putih kata street smart tu, eh? Street smart. Tapi cuma Nabil bayangkan, orang yang ada street smart macam Nabil ni, plus dia campur dengan education yang betul. Agak-agak jadi apa? Allahu Akbar. Macam-macam. Lagi boleh buat macam-macam. Sebenarnya. Macam-macam. Allah. Macam-macam boleh buat sebenarnya. Alright. So Nabil,
Perkataan ROKET itu adalah formula sebenarnya, formula. Okey, saya ni seumpama cikgu tuition kepada para pelajar master PhD. Nabil, soalan saya kepada Nabil. Rasa-rasalah, kalau sekolah tempoh hari, rendah atau menengah, jumlah mereka yang gagal sekolah ramai ke ramai? Ramai ke ramai, memang ramai lah tu. Nabil, Nabil. Dah tak ada pilihan. Nabil, dah. Sebenarnya memang yang ramai. Gagal sekolah rendah menengah tak ramai, Nabil. Mereka lepas, 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 lepas. Oh. Kecuali yang ponting sekolah. Dia pergi mana sungai time sekolah. Dia pajak pokok time sekolah, itu mungkinlah gagal. Tapi normally sekolah tak gagal. InsyaAllah tak gagal. Kan? Ah, sekolah tak gagal. Dah, sekolah okey kan? Tetapi Nabil, sebenarnya sampai level master PhD, sebenarnya ramai yang gagal. Jadi malam ni you all yang menonton. You all yang menonton, ya, SPM tolong komen. Saya SPM dah. Diploma tolong komen. Saya diploma dah. Degree tolong komen. Saya degree dah. Master PhD tolong komen kejap. Nak bagi tahu fakta Nabil. Nak bagi tahu fakta Nabil. Dan malam ni kita bercakap dengan Nabil supaya kita dapat bangkitkan semangat semua orang. Sebenarnya tak patut sangat gagal. Tak patut. Tak patut berdosa eh. Kalau gagal. Allahu Akbar. Berdosa Nabil. Sebab apa? Ilmu berdosa gagal tu pun ada. Ilmu lulus pun ada. Tetapi kenapa ramai, Nabil, ketika di peringkat master PhD, mereka pilih gagal. Rupa-rupa yang gagal lebih ramai daripada yang lulus, Nabil. Saya bagi fakta. Malam ni boleh nak fakta. Lebih kurang tahun data ni dikutip kita tahun 2000 hingga tahun 2011 macam tu. Di mana? Di UK. Okey, di UK. Okey, di UK kan Nabil, rupa-rupanya daripada 10 orang yang pergi sambung belajar di peringkat master ataupun PhD, 10 orang eh. Tahu tak berapa ramai gagal? Ya. Berapa ramai gagal? Berapa ramai gagal? Nampak Nabil baik kan Nabil? Baik sangat. Tujuh orang gagal, 3 orang survive dan lulus. Itu pun 5 tahun, 6 tahun. Dan bayangkan Nabil, kita hantar anak pergi tuition. Normally average berapa kos kita hantar untuk satu subjek? Satu subjek berapa normally? Saya tu bayar bulan. 300, 400 betul tak? Okey, untuk hantar seorang pelajar sambung PhD di UK, kerajaan terpaksa laburkan 150,000 ke 500,000. Mengikut bidang. Allah. Yes. Mengikut perubatan bidang. Sangat mahal lah. Perubatan, arsitektur, ini sangat mahal. Okey? Tetapi bayangkan kalau pergi dah gagal. Dan ini semuanya adalah duit yang Nabil bayar. Yang saya bayar, cukai. Duit Nabil. Jadi saya jugalah. Pulangkan duit kami. Itu yang saya marah Nabil. Sebab saya bayar cukai. Okey? Dan ramai orang bayar cukai. Kita nak supaya mereka yang guna duit cukai pergi belajar ni balik boleh bantu negara untuk dibangunkan. Betul? Betul. Kan? Dan kejayaan dia, hasil pendapatan dia, dia sendiri boleh sponsor pelajar-pelajar untuk belajar dekat sana. Itu bawa yang balik ilmu tu dekat sana. Jadi inilah perjuangan saya, Nabil. Dan tim saya. Okey, di mana kita ni macam Superman. Kan? Sebab para pelajar master PhD ni, ketika mereka masuk tahun 1, tahun 2, mereka relax, santai. Santai, tenang aja kan. Macam tak ada masalah. Relax. Macam tak ada problem. Relax. Tetapi masuk saya tahun ketiga ataupun di hujung tahun kedua, mulalah kan gelabah biawak. Gelabah biawak.
Dia dah jadi makin stres tu kan. Dia dah jadi makin mencabar, dia dah susah. Okey, sedangkan mereka adalah orang-orang yang dihantar ni kebanyakannya memang layak dan pandai. Tapi kenapa cerita berubah? Kenapa ceritanya gagal? Kenapa ceritanya gagal? Jadi bahasa mudah malah ni Nabil, sebab mereka belajar sambung master PhD tak bagi salam Nabil. Allahu akbar. Maksudnya dia apa tu? Tak bagi salam, maksudnya dia tidak bersedia lebih awal. Dia masuk dengan mindset yang salah. Apa contoh dia? Apa contoh dia? Okey. Dia dengar daripada senior dia, "Wei, master ni payahlah. PhD ni susahlah. Tak ada orang lulus dah, ramai gagal lah." Nampak? Dia masuk dengan dengar kegagalan, kepayahan, kesukaran, kemeninggalan, kematian, kemunafikan. Allah. Demotivated. Okey, demotivated. Okey. Jadi subhanallah, rupa-rupanya tuan-tuan awan, rupa-rupanya bila salah masuk, bila salah masuk lorong, memang salahlah rezeki dia. Ya. Allah. Allahu akbar. Okey, ada lagi soalan Nabil. Ui, ya Allah. Doktor. Okey, ini yang dah di tahap PhD. Bermakna sekurang-kurangnya lah, maknanya sekurang-kurangnya diorang mungkin gagal di tahun yang ketiga. Maknanya diorang dapatlah peluang tu. Lepas SPM tu, dia dapat masuk universiti, dia dapat teruskan lagi. Maknanya sekurang-kurangnya ada jugalah ilmu. Tapi ada, apa kata kita lower grade-kan sikit tahap pendidikan ni. Sebab apa yang merisaukan adalah yang sekarang ni dah sampai lepasan SPM pun dah tak nak sambung belajar dah, doktor. Itu satu. Yang lagi merisaukan, lepas form 3 pun ada yang dah boleh TikTok, TikTok dah boleh bagi income, kan? Bayangkanlah doktor, ambil video tidur pun orang bagi hadiah. Kecing. Buka-buka account dah ada $200-300. Kan? So sekarang ni mentaliti orang budak-budak sekarang ni adalah dah ada cara lain ah. Dah ada cabang lain ah. Kan? Dah tak payah nak mentelaah buku sampai pagi. No need. Aku buat benda viral, aku buat video kan? Sekarang ni cukup sekadar aku cantik, aku handsome, ada jawline. Ada jawline tu. Kan? Ada follower, dah boleh buat income dah. Betul. Ini yang merisaukan ni. Saya risau, dok. Diorang punya income ni setahun dua je, lepas tu dah habis. Kan, populariti ni tak, susah, boleh dapat. Boleh dapat, tapi nak maintain tu, nak istiqomah famous Wah. ni level kayangan lah, Nabil. Ni level kayangan ayat kataan ni. Level. Nak istiqomah famous ni. Allah, bukan. Nak istiqomah famous pun kena ada ilmu. Sangat betul. Kena belajar. Kena upgrade diri. Belajar cakap orang pun kena belajar. Yelah, macam saya dulu dok kan. Dulu kita tahu, saya tahu cakap cakap Melayu je. Lepas tu melawak pun dengan kawan-kawan je. Tapi bila diberi peluang, Allah bagi peluang masuk dekat dalam industri ni, dah kena buat lawak. Kena belajar macam mana nak buat lawak, macam mana nak bercakap depan penonton. Lepas tu macam mana nak PR dengan orang-orang industri. Lepas tu bila kita dijemput untuk event-event, kita tahu ada foreigner, kita tahu dah kena tahu cakap orang putih sikit ni kalau nak terus istiqomah dalam industri lah, orang kata kan. Sebab ini peluang untuk jana income dekat sini kan. Tapi in the end, the truth is you kena sambung belajar juga. Betul tak? You kena
you kena pergi tuntut betul juga ilmu tu. Walaupun betul di industri yang berbeza, bukan industri doktor, betul, engineer, lawyer ke kan. Tapi still nak kena belajar tu yang merisaukan saya. Itu macam saya cakap tadi tu. Takkan, takkan kau nak menari daripada umur 7, 18 sampai 50. Betul tak? Takkan, takkan itu mindset anak-anak sekarang ni. Takkan itu mindset dia orang. Itu mungkin dia istiqomah menari kot. Istiqomah menari. Istiqomah. Istiqomah menari, betul? Allah. Kalau dia nak jadi penari betul, tak apa. Ha, ini sekadar menari, menari ataupun buat konten di TikTok ni yang kita... Pengalaman Nabi sendiri, konten ni adakah kena tambah ilmu sentiasa? Ya, kalau kalau untuk kalau untuk konten yang macam masak, macam kita tengok kan, antara-antara yang dah berjaya kan, kawan-kawan kita yang dah berjaya mula-mula daripada konten-konten memasak ni, ya, saya rasa yang itu dia orang akan mestilah nak belajar resepi baru, skill, teknik, apa ni, cooking hacks kan. Adalah nampak dekat situ, tapi yang yang kita risau ni yang viral-viral yang yang tak boleh nak istiqomah ni yang kita risau ni, dok, sebab saya ada tiga orang anak perempuan. Kalau tak ada orang macam doktor yang nak nak buat usaha tentang ilmu, tentang kepentingan tambah ilmu, tentang kepentingan sambung belajar, oh, bayangkan environment 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bila mana anak-anak kita ni, eh, siapa yang orang sekeliling dia ni? Orang yang orang yang ada ilmu setakat mana, betul, kan? Betul. Ha, itu kalau kalau kita tak buat usaha tu sekarang, macam mana, macam mana kita ambil contoh senanglah. Betul. Nabi, betul, sahabat, betul, kan, tabiin, tabi-tabiin, ini semua usaha nak nak menyambung ilmu daripada Nabi. Sangat risau. Oi, risau dok. Kalau Nabi perasan lah kan, sebelum kita ada COVID-19 kan, COVID-19 ni datang tanpa kita jemput dan tak duga pun. Dulu Nabi, waktu kita kanak-kanak, kan opah cerita, dia kata, dulu opah masa Jepun, 2 tahun tak sekolah. Betul lah. Tiba-tiba zaman kita ni, kita juga sama, Nabil. Anak saya 2 tahun tak sekolah, Nabil. Ya, ya, dok. Tahu tak Allah kesan dia? Akbar. Tahu tak apa kesan dia? Allahu Akbar, Nabil. Bayangkan dia, data ataupun kita panggil informasi menunjukkan lepas COVID, pasca COVID ni, apa yang berlaku, 71.2% rakyat Malaysia, mereka yang SPM tempoh hari, mereka tak nak belajar lagi dan lagi dah. Mereka lebih suka bawa motosikal, hantar makanan, delivery. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Tak salah. Cuba nak bayangkan, kalau ini terus berlaku, makin ramai tak nak belajar, makin ramai tak nak belajar, universiti kosong. Tiba-tiba kita sakit. Tuhan lindung lah, insyaAllah. Ataupun jiran sakit ke, kita punya rakan-rakan sakit ke, hospital tak ada doktor, macam mana, Nabil? Ui, Allah. Macam mana, Nabil? Macam mana? Aduh, takkan kita nak nak pergi tengok YouTube? Itulah dia. Jangan risau, jangan risau. Ada YouTube. Saya tahu nak buat ni macam mana, Allah. Tapi tak pakar. Allah, bayangkan, Nabil. Dan semua benda ni, medical, architecture, engineering, okay, ini kesemuanya agama, mesti belajar secara formal. Ya, bukan YouTube. Ya, betul. Ya. Dok, ini ustaz saya cakap lah, ustaz saya cakap lah. Belajar mesti berguru. Sangat. Macam mana Nabi belajar dengan malaikat Jibril, lutut bertemu lutut. Betul. Kan? Macam tu jugalah kita kena belajar berguru. Ustaz saya sampai cakap apa tau? Belajar kalau dengan YouTube ni, seumpama belajar dengan syaitan. Tertan juga. Oh. Kan? Tengok boleh. Tengok boleh. Dapat ilmu tu boleh. Tapi nak memahami tu.
Sebab kefahaman betul, kita semua sama. Berbeza, betul tak tu? Sama juga dengan kita baca buku, memang betul, betul kita betul. Baca kitab, memang betul kita baca sirah, kita betul. Baca buku taklim kan, kita baca hadis-hadis ni, tak nak nak memahaminya tu. Nabil, tak main-main tu. Memahami tu Nabil. Kenapa? Okey, saya bagi satu contoh yang mungkin ramai boleh faham malam ni Nabil. Alright? Kita bila kita berusia 6 tahun, kita hantar, kita pergi mana Nabil? 6 tahun, 5 tahun. Tadika. Tadika. Okey, tadika tu sama dengan ijazah pertama, degree. Peringkat tinggi ni, peringkat tinggi ni boleh faham malam ni simple. Tadika tu seumpama ijazah pertama, degree, bachelor. Bachelor. Okey. Okay. Kemudian bachelor. Habis tadika kita ke mana? Habis tadika masuk sekolah rendah. Sekolah rendah ni Nabil untuk level tinggi education. Education ni master. Master adalah sekolah master. Rendah. Master. Alright. Now after rendah kita ke mana Nabil? Sekolah menengah. Jadi sekolah menengah sama dengan PhD untuk level tinggi. PhD. Sebab apa? Saya perhatikan adik-adik yang degree ni, mereka banyak menghafal jawapan. Menghafal jawapan untuk exam kan? Menghafal macam sekali lagi tu, hafal jawapan. Sampai, sampai dia ambil buku, rendam dalam dalam baldi, minum kan? Mandi. Mandi. Kan? That's why, bila sampai level master, kita mula menggunakan 70% kefahaman kita sebenarnya. PhD, okay. Kita guna 100% kefahaman kita. Itu poin dia nak ambil. Tinggilah itu tu. Itu poin sebenar dia. Boleh faham tak? Itu dia punya level-level dia kan. Mungkin awak tak faham kan apa benda lah masa PhD ni kan. Jadi sebenarnya Nabil, semua ni nampak macam payah. Kalau tak percaya, cuba you ayah menonton malam ni, cuba bagi tahu saya. Okey, dulu masa sebelum UPSR kan, susah ke senang? Oh, susah kok UPSR ni, susahlah UPSR ni. Tapi lepas habis UPSR kan, kita belagak pula. Kacang lah UPSR ni. Nak dapat result pula. Kan? Oh, belagak kepak dia lain macam Nabil, kepak wing-wing. Oh. PMR pula. Lepas tu kan? PMR. Sebelum lepas, susah gila weh. Susah. Susahnya. Tapi lepas PMR dapat result berkepak. Kacang aja PMR ni. Kepak. Lepas tu SPM. Macam tu dah. Sebelum kan? Susahnya SPM ni. Hantuk kepala kat dinding. Kan? Tapi lepas SPM kali ketiga kepak. Kepak senang je SPM ni pula kan. Jadi sebenarnya itu memang fitrah Nabil. Sebelum susah, selepas tu senang ya sebenarnya. Jadi janji lepas. Jadi tau. Orang-orang yang lepas ni daripada degree sampai master sampai PhD, mereka faham sebenarnya PhD ni senang je sebenarnya. Jika mereka belajar daripada orang yang betul. Sebab itu cerita benda Nabil. Satu penasihat. Yang 25%. Yang kedua punah sihat Nabil. Punah sihat. Oi. Masalah yang dekat luar Nabil. Ramai yang punah sihat. Punah sihat. Jadi rosaklah masyarakat, rosaklah anak-anak kita, rosaklah remaja kita, rosaklah orang dewasa. Hatta orang tua pun rosak juga sebab dengar pun nasihat ni. Allahu Akbar. Kita minta doa dengan Allah lah, Dok. Sebab nak dapat abad-abad yang jadi penasihat yang betul ni pun rezeki. Kan? Yang jadi punah sihat ni pun kan? Tapi kita nak kena macam contoh dia macam ni lah doh. Macam yelah, kita baru-baru nak belajar agama.
Kan, kita tengah nak dekatkan diri dengan Allah, nak belajar agama. Sekali, rupa-rupanya grup yang kita join ni, Allahuakbar, salah pula jalannya. Ah, dia jadi macam tu lah, Dok. Itu yang kadang-kadang kesian, kesian orang dekat situ. Kan? Ah, kesian orang dekat situ. Sebab tu, kita kena selalu sangat, kita punya, yelah, satu, solat kita kena sempurna lah, Dok, kan? Kita kena, kalau tak sempurna pun, kita kena niat dan kita kena cuba sedaya upaya kita untuk sempurnakan. Dan cara nak menyempurnakan solat ni pun melalui ilmu. Kena pergi belajar. Kan? Sebab apa, Dok? Yang saya belajar dengan ustaz-ustaz saya, Masya yang Allah, saya duk keluar, tablik apa semua. Yang bagi faham kita pun Allah. Tapi usaha nak bagi faham tu, kita kena buat sendiri. Kan? Ha. Macam orang putih cakap lah, to dream is free, but the hustle is real. Ha, kan? Nak mimpi memang, nak impikan sesuatu tu percuma, tak ada masalah. Tapi nak dapat, nak gapai impian, mimpi tu, kena hustle lah. Kena usaha lah. Ha, kan? Allah Akbar. Ilmu penting. Ilmu penting. Nak belajar. Kalau kita ni tak belajar, bayanglah. Oh, lagi satu, Dok. Ni saya pun teringat satu kisah. Bila mana seorang sahabat Nabi ni, dia pergi ke pasar. Yang dia bagi tahu sahabat-sahabat lain, kan. Eh, jom. Kita ke masjid. Masa tu masjid di Madinah, kan. Jom. Eh, korang tak pergi masjid ke? Nabi sedang mengagih-agihkan hartanya. Allah. Betul. Kan? Lepas tu sahabat semua berlari lah. Dengar harta sedang diagih-agih, kan. Berlari ke Masjid Nabawi. Masuk, tengok tak ada orang. Ada 2-3 orang kat belah sana tengah mengaji. Yang belah sini tengah baca hadis. Yang sini tengah belajar macam mana nak solat. Lepas tu diorang tanya, kan. Eh, mana? Mana harta Nabi yang dikatakan sedang dibahagi-bahagikan? Dia kata tu, yang tengah belajar solat, yang tengah belajar ilmu menghafal, yang tengah mengaji Quran, inilah harta-harta Nabi yang sedang diagih-agih, kan. Tapi kamu sekarang berada di pasar, kan. Tak dapat apa-apa. Allahuakbar. Allah. Itu hadis pasal ilmu, Nabi, lah. Sangat-sangat. Tapi itulah orang kejar, Nabi. Orang kejar YouTube, Akbar. Kejar TikTok, kan. Kejar follower. Allah. Hai. Inilah ujian kita, kan, Dok, eh. Ujian orang akhir zaman ni, bila duit tu, hasil duit tu, dia orang letak sama level dengan ilmu. Dia letak sama level. Eh, ilmu for what? Aku ada duit. Betul. Kan? Aku ada duit. Tapi Nabi salah. Salah ke macam tu? Nak kata salah tu, tidak. Duit penting? Duit tu memang penting. Betul? Kan? Duit memang penting, tapi duit itu bukan segala-galanya. Kita nak duduk apa, tau, Dok? Ni ustaz saya ajar jugalah. Dia kata, kita ni kena letak diri kita sebagai seorang pelajar sampai kita mati. Apa kelebihan dia? Kita letak diri kita sebagai seorang pelajar sampai kita mati. Saya tanya ustaz saya, apa kelebihan ni, ustaz? Kena letak diri as a student. Maknanya kita ni sampai mati kita kena pegang student card. Maknanya hari-hari kita kena, yelah, dah nama student, kena belajar lah hari-hari. Ustaz saya cakap, Dok, kalau kita letak diri kita sebagai pelajar sampai kita mati, bila kita mati sebagai seorang pelajar, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab apa? Kita hidup sebagai seorang pelajar, dan pelajar akan buat silap. Betul? Betul lah, Dok. Bila buat silap sebagai seorang pelajar, Allah akan nampak kita ni, Allah. Dia tengah belajar, dan dia akan buat silap. Kan? So, bila Allah ambil kita, kita pergi sebagai seorang pelajar tu, Allah dah ampun dah dosa kita. Allahu Akbar. Masa tu perlu ke duit? Nak tanya. Jawab. Kan, masa kita hidup ni memang perlu, tapi ada benda yang lebih hebat, yang lebih besar lagi, yang perlu kita letak. Betul. Above duit, above
money, above apa ni, level, above kejayaan dunia yang kita ada sekarang ni. Sebab apa, Dok? Macam kita belajar dekat tablik lah, Dok, eh. Kejayaan sebenar hanya ada dalam agama, sejauh mana kita taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat betul. Tenang rasanya. Allahuakbar. Allah. Nak faham. Nak faham benda tu lah, Dok. Dan itu semua kembali balik kepada ilmu lah, Nabil. Ilmu, Nabil. Nabil, dia macam dia tahu. Dia simple lah. Bila Nabi cakap tentang lalat. Lalat jatuh dalam minuman. Kalau kita tak ada ilmu, lalat masuk dalam air kopi kita buat apa? Buang kan? Buang kopi tu. Buang dengan kopi. Cawan kita dengan buang cawan. Kan? Tak bayar pun. Bengang kan dengan orang kedai kan? Tapi subhanallah, Nabi ajar tenggelamkan lalat tu. Kemudian buang lalat tu. Betul tak? Kenapa? Di situ ada sama ada dia punya sayap dia, ada ubat dan ada penawar dan ada racun. Betul tak? Subhanallah, kita yang dengar hadis ni rasa macam normal lah benda tu kan. Tetapi, bila ilmu manusia meningkat, dapat buat kajian, rupa-rupanya di situ ada scientific proven. Jadi, Allah, iman kita bertambah, Nabil. Faith, keyakinan kita pada agama, pada Allah. Bertambah. Kan? Sebab itulah. Sebab kalau orang tak belajar, Prof, dia tanya, dia persoal, kenapa Allah hasil, buat lalat kan? Tak ada hasil. Sedangkan lalat tu, dia ada macam-macam jenis. Kan? Ada pelbagai jenis yang mana katakanlah kan, ada kematian. Macam mana manusia boleh kesan berapa lama orang dia mati? Berdasarkan jenis lalat. Melalui lalat lah. Nampak tak? Dahsyat tak? Dahsyatlah, Nabil. Dahsyat ilmu ni akan bawa kepada Tuhan sebenarnya. Ilmu ni akan bawa kepada Tuhan. Bukan menjauhkan daripada Tuhan. Jadi kenapa kita rasa macam jauh Allah daripada Tuhan? Sebab kita tak belajar. Lagi dan lagi. Lebih kurang macam tu, Nabi. Dia punya journey dia, highway dia. Allah, dahsyat ni. Ini cerita pasal lalat pun dah dapat ilmu dah. Kalau tidak, mana? Kalau tidak, kita pun tak tahu. Kan? Lepas tu ulat, ulat pula, lalat ni pula, Dok, boleh jadi satu, orang kata, sebagai satu simbol yang macam Ustaz Don selalu cakap tu. Bila kita nak melihat sesuatu, melihatlah dengan mata lebah. Jangan lalat. Melihat dengan mata lalat. Kalau kita nampak, kita guna mata lalat untuk melihat semua benda, semua benda sampah, semua benda tak elok, semua benda busuk, semua benda tai. Tapi bila kita melihat dengan menggunakan mata lebah, semua bunga, cantik, madu, manis. Allahuakbar. Betul. Kan? Betul, Nabi. Ilmu tu. Ya. Dok, tadi bila saya kira tertouching juga sebenarnya bila Dok cakap pasal lepas PKP tu hari, budak-budak lepas habis SPM, dia orang prefer jadi rider. Dia orang suka hantar kan, bawa motor, cari jalan, hantar, selesai. Itu kerja saya dulu. Berapa lama? Kerja saya dulu berapa tu lama, Dok. Masa saya jadi dispatch dulu. Daripada saya kemalangan motor umur 18, saya start jadi dispatch dalam umur 20 macam tu lah, Dok. Allah. Sampai saya masuk Raja Lawak. Cerita dia, Dok. Saya pernah patah kaki. Saya patah. Dan saya tak dapat apa-apa, Dok. Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu, tak ambil insurans. Tak ada sokso, tak ada EPF. Benda yang sama berlaku baru-baru ni, saya dijemput Majlis Pembandaran Johor bagi talk sikit dekat rider-rider Grab, Lalamove, Foodpanda ni semua tentang kelebihan
you duduk di bawah perkeso, you ada EPL, you ada somso, kan? Sebab dia orang ni kurang ilmu, kurang pengetahuan tentang apa yang perlu dia orang ada untuk nak menjaga diri dia orang, kan? Sebab dia orang kat sana, Prof, budak-budak motor dia orang sana, kebanyakannya mati macam tu je, Prof, kena langgar. So berbalik pada ilmu ni, Prof. Bayangkan kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada knowledge pasal benda-benda ni, dia jadi mati katak macam tu je lah, Prof. Sangat. Kesian, sangat. Prof. Sangat. Umur 20, 21. Allah. Meninggal. Niat betul. Niat betul. Nak bawa, nak jadi rider, dapat duit, nak bantu keluarga. Kan? Betul, betul. Nak tolong. Daripada, yelah, Prof, dia orang fikir apa tau. Aku kalau nak sambung belajar, sekarang nak pakai duit lagi. Baik aku baik aku kerja, buat duit, bantu ni. Kan? Sebab kita kita kena faham ke situasi orang berbeza-beza, Prof, kan? Tapi bila tak ada ilmu, bayangkanlah tak ada ilmu, tak tahu macam mana nak lindung diri ni. Macam mana nak lindung diri sekurang-kurangnya, kalau kurang-kurangnya lah, kalau kalau Allah sayang kita, ambil kita di usia yang muda, Allah sayang tu, ambil usia muda ni. Kurang-kurangnya kita tak pergi macam tu je. Kurang-kurang ada kita tinggalkan sedikit untuk ibu, untuk ayah, mungkin adik. Kan? Dan boleh jadi asbab Allah nak jadikan apa tau, yang kita tinggalkan duit insurans kita tu dekat adik kita, adik betul, kita yang sambung belajar. Betul? Sangat. Betul lah, Prof? Adik kita yang sambung belajar, pergi ambil master, pergi ambil PhD, apa benda semua, jadi orang mengalir. Hebat, jadi orang besar, ilmu tu mengalir bersama, ya Allah, bersambung-sambung ilmu tu. Itu namanya kaya dia dekat alam barzah tu, Bro. Kaya istiqomah pahala. Allah Akbar. Tu sebab Nabi kena ada ilmu kat tu, kempen, Bro. Nabi. Kita kempen untuk orang ni belajar. Tak apalah nak bantu keluarga, it's okay. Kan? Nak bawa Grab, Panda, it's okay. Betul. Dalam move, it's okay. Tetapi, jangan berhenti belajar. Sebab kata orang putih, when you stop learning, you stop growing. Ya Allah, betul. Sampai bila, Nabil? Sampai bila? Kalau Nabil tak sebab Tuhan detikkan hati masuk Maharaja Lawak lah, adakah sekarang Nabil masih buat Grab dan Panda lagi? Saya supervisor. Mungkin jadi supervisor. Up sikit. Dia up sikit. Kan, masa saya jadi rider tu, saya cakap dengan diri saya, saya cakap, saya punya cita-cita paling tinggi satu hari, insyaAllah saya boleh jadi supervisor. Nabil, macam mana Nabil nak capai impian tu untuk become a supervisor tu, macam mana? Ada dekat ilmu ataupun pengalaman sahaja? Tunggu supervisor yang ada tu berhenti. Saya, masa tu saya fikir, saya cakap, kalau saya, yelah masa tu, kita belajar buat ni, buat paperwork, belajar buat plan untuk rider-rider, kita punya area-area nak menghantar tu kan. Sebab kita dulu buat kerja ground. Bila kita buat kerja ground, kita tahulah. Kita tahu area ni, jalan ni macam mana, area ni, jalan ni macam mana. So masa tu, saya punya plan adalah macam mana nak bagi rider-rider saya bergerak dengan efisien. So, kita boleh hantar lebih banyak dan kita boleh collect lebih banyak surat. Kan? So, yelah, itu antara kita punya masa tu lah. Masa tu punya idea lah. Sebab kita nak upgrade diri kita masa tu. Sebab, Doc, sampai satu masa, as a rider masa tu, kita dah sampai satu tahap yang kerja ni terlalu senang untuk aku. Dan saya rasa untuk rider-rider, kalau ada abang-abang rider yang tengah tengok, abang-abang Grab tengah tengok ni, yelah, Doc, dia dah jadi macam benda tu dah jadi rutin. Sampai dia dah jadi terlalu senang. Dan bayangan benda bila dah senang, okey, contoh Doc, saya dulu, saya masuk office, hantar masuk office, saya sorting surat, saya keluar
mula hantar surat pukul 8 pagi. Okey, kita ambil sebulan yang pertama lah saya kerja. Sebulan yang pertama. Kita start hantar pukul 8 pagi. Sebulan yang pertama nak belajar kenal jalan, nak belajar road kita, nak mula hantar ofis. Saya akan habis hantar surat pukul 1:30 tengah hari. Bulan yang kedua, dah, saya dah boleh habis pukul 12. Cemerlang tu. Lebih awal. Bulan yang ketiga, bulan yang ketiga, kita dah habis pukul 11. Bulan yang keempat, 10:30, 10:40 boleh habis. Maknanya, mula kita habis pukul 1. Lepas tu kita habis pukul 12. Kita dah ada 1:30 kosong free. Lepas tu dah lagi awal sejam. Dah ada 2:30 free. Lepas tu kita dah hantar lagi awal. Kita dah ada 3:30 free. Nak buat apa? Waktu yang free tu nak buat apa? Nampak tak? Cari ilmu lah. Belajar lah. Sepatutnya nampak kita tak? Ke situ lah. Nampak tak? Sepatutnya kita dah... Okay. Macam mana aku nak upgrade diri aku kan? Kita dah mula start tulis. Oh, road ni. Kalau kita ikut jalan ni boleh dapat. Dia pasal masa tu minat Nabil, jalan bro. Saya suka. Saya suka lah point tu Nabil. Kita minat. Nabil yang pertama saya nampak. Dulu 8 pagi. 1 baru habis. And then makin baik. Makin baik, makin baik. Sebab menulis kan? Menulis adalah education. Ya. Ya Allah. Okay, ini saya satu tip saya belajar daripada Pak Nil, daripada Dato' Aslih Haji Nawawi. Ini satu tip yang saya belajar daripada dia dalam bidang pengacaraan. Silakan. Okay, ni Dato' Aslih. Saya tengok Dato' Aslih buat. Yang Dok cakap tadi itulah yang dia buat. Dia tulis. Ya. Dia Allah. Tulis. Skrip. Allah. Skrip dah siap. Allah. Skrip Allah. Dah siap tapi dia tulis balik. Itu saya Nabil. Saya macam, ya Allah. Saya tanya dia kenapa. Saya tanya dia kenapa partner tulis balik benda dah siap. Dia kata, ini cara kita boleh hafal dan bila kita cakap benda tu jadi natural daripada kita. Dan kita ada buat penambahbaikan daripada kita sendiri. So, bila kita cakap dekat TV secara live, orang akan nampak benda tu natural, real, organik daripada Masya kita. Allah. Dia nampak ikhlas. Ini tindakan orang bijak, Nabil. Dato' Aznan memang bijak. Brilliant. Ya. Dia memang brilliant lah. Dok. Saya memang respect. Saya pernah belajar dengan dia. Power dia. Dan juga, dia punya education is tinggi tau, Dato' Aznan ni. Dia bukan artis yang biasa-biasa, Nabil. Ya, itu yang kita tak nak jadi. Wow. Kita tak nak jadi artis ini biasa-biasa. Ini memang the great lah, Nabil, statement tu. Jangan jadi biasa-biasa. Nabil, menariknya pun, Nabil. Subhanallah, rupa-rupanya kan, bila kita berada pada level ijazah pertama, kita hanya menulis ketika exam je. Tetapi, bila sambung master PhD, kita kena tulis hari-hari. Itulah rahsianya. Itu rahsia Nabil. Dia kan? Sebab, dia macam ni Nabil. Ini getah kan? Contoh getah lah getah. Getah ni elastik. Ataupun dia akan mudah ditarik dan dikendurkan. Ditarik, dikendurkan. Ini getah. Betul. Tetapi otak kita ni Nabil, otak kita ni seumpama ditarik, dia makin besar, makin besar, makin besar. Bukanlah jadi otak kepala besar, bukan. Dia semakin berfungsi Nabil. Dia semakin berfungsi dengan sangat baik. Bila kita stretchkan dia, kembangkan dia dengan dia macam kita tanam pokok pada satu tempat yang kosong, lapang. Tanah lapang kan? Otak dia macam tanah lapang. So, letak benih dengan tulis, mendengar ilmu, belajar. Dia makin subur, makin subur, makin subur. Ya. Dok. Tadi Dok guna perkataan stres. Ya. Orang tak suka stres. Tapi sebenarnya stres tu lah yang membuatkan kita lebih hebat.
Saya setuju. Nabil, sebagai seorang, kita panggil orang yang pandai buat lawak lah kan. Buka je kamera, orang Nabil cakap orang gelap. Sampai habis. Kan? Amin. Nabil rasalah. Adakah Nabil bila di hadapan kamera tu, Nabil perlukan ilmu, perlukan otak yang segar, memikirkan lawaknya macam mana? Komen Nabil. Ya. Apa yang Dok cakap tadi tu semua perlu. Nak kena baca, nak kena ada ilmu, nak kena ada reference. Dan yang paling penting, nak kena ada stres. Kena ada stres. Ha. Nak kena ada ni, nervous tu. Nervous tu. Puh. Adrenaline rush kita tu sebelum kita naik stage tu. Ha. Ha. Sampai sekarang gigil. Saya kalau nak sebelum show, oh gigil. Sebab nervous. Cakap, jadi ke tak ni? Kita dah ada preparation, kita dah buat rehearsal, kita dah ada semangat tu. Jadi tak jadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah al-ali azim. Kita nak serah semua dekat Allah kan. Tapi stres tu yang buat kita nak keluarkan dia tau bro. Kita nak keluarkan dia, dan kita nak keluar tu dia nak keluar dalam keadaan terbaik. Ha, kita nak dia jadi. Sebab sebab kerja saya dia one shot je. Nak live show kan. Dia tak ada, tak boleh. Mana boleh patah balik. Dia pergi terus. Jadi nak kena ada persiapan kan. Nak siap ni kan. Nak bagi ni, rehearsal dah buat semua. Dah ambil, ni dah baca, ni memang dah tahu. Rempit sampai habis rempit sampai habis. Tapi, Memang fly lah, Dok. Memang orang kata fly. Tapi kan Nabil, penonton yang tengok, yang menonton kita pada malam ni, dia rasa, betul ke Nabil macam tu? Tak nampak nervous pun. Itu nak kena dia ilmu tu. Cuma Nabil nak share lah. Saya pun nak share dengan Nabil juga pada penonton pada malam ni kan. Saya Nabil, saya punya kelas, saya punya seminar kan Nabil, yang kita run, kita ada nama seminar tu, nak ubah thesis. Okay, kemudian dan seminar rocket intensity class 1, 2, okay, violations, and then kita ada yang paling baru ni is a postgraduate transformation program. Bayangkan Nabil, saya kena berada di atas pentas 8 pagi, 11 malam, 3 hari. Ya Allah. Apa yang Nabil sebut tadi, ui, belakang pentas tu stres, rasa macam, aku boleh buat ke? Betul Nabil. Belakang pentas tu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Memang bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim tu memang dibaca, 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 dibaca. Tetapi Nabil, bila kita ada ilmu kan, dah baca, kan dah tengok konten, dah hafal atas pentas tu bismillah, boom. dia keluar. Ustazah Nabil. Sebab apa tau, Dok? Sebab apa kita macam tu? Sebab kita nak memberi. Kita tak nak simpan ni. Apa yang Allah bagi kat kita, apa ilmu yang kita ada sikit ni, yang Allah bagi pinjam ni, bukan untuk kita bawa mati. Kita nak bagi. Allah. Because in front of us is all the people yang datang dengan half glass empty tau. Dia orang datang dengan cawan yang separuh yang kosong. Dia orang nak isi. Tolonglah, kan? Allah. Isi kami ni. Nak yang saya ada ikut-ikut juga, yang mana kadang-kadang dia orang panggil saya untuk ajar orang macam ni, nak buat public speaking, just nak dapat that confident. Sebab saya banyak kali juga saya kongsi cerita saya, Dok. Ni kawan-kawan saya pun boleh verify cerita saya. 25 tahun saya hidup, sebelum saya masuk audition Raja Lawak, tak pernah naik stage, tak pernah pegang mikrofon, tak pernah bercakap ini depan orang. Ini betul-betul kelebihan, Nabil. Ha. Majika. Ha. Majika. Memang, ish. Masa saya duduk dekat, masa saya pergi audition tu, Dok, saya jadi macam, saya macam Dok cakap tadi lah, lepas UPSR, senang je dah buat kan.
Lepas audition tu saya jadi macam, eh, lah aku boleh buat eh. Ha, aku tak pernah buat saya dah, tak pernah pergi kenduri, ambil mikrofon, karaoke depan orang, tak pernah. Ha, sebab tu saya rasa macam, eh, ini satu benda yang yang Allah nak bagi saya peluang dan saya rasa macam, tapi Allah, kan Allah Nabil, maha mendengar tapi lah. kan Nabil, saya kata penonton mungkin salah faham lah Nabil. Dan cakap, ha, Nabil tak pernah pegang mikrofon, tak pernah naik stage, tiba-tiba boleh pandai melawak atas pentas, menang maharaja lawak pula tu. Now dah mengacara ratusan ribuan majlis. Aku pun nak tiru dia lah. Tak payah belajar lah. Terus pergi raja lawak je lah. Kita panggil ilmu apa tau, okay, sebelum saya dapat buat okay tu. Okay, observation. Observation. Itu ilmu ilmu yang sebelum ni saya tak tahu apa, tapi kita dah start buat. Kita dah sebenarnya, yeah, sebenarnya ialah Allah nak bagi kan. Bila kita fikirkan balik, dah memang mustahil. Tapi sebenarnya, kita ni suka observe. Kita suka observe orang. Kita suka tengok benda-benda yang yang mungkin orang tak tengok, kita suka tengok kan. Macam macam dulu dekat kampung saya, dok, saya seorang je yang pergi rumah member, yang rumah ada internet, saya tengok stand-up-stand-up stand-up comedy daripada US. Itu dia. Itu dia education tu. So, bayangkanlah dekat kampung saya tu, saya dengan member saya ni je yang kita rempit tapi kita tengok stand up. Kan? Kita masa tu kita dah tengok apa? Yang 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 stand up yang dulu-dulu punya Bill Cosby dulu kita dah layan. Kan? Kita dah tengok jenis-jenis yang lawak-lawak yang seorang-seorang bercakap depan ribu-ribu orang. So kita observe kat situ, kita observe kan. Dan yang bestnya, dok, masa tu saya jujur cakap, saya tak kenal sangat, tak tengok sangat pun Abang Haris Iskandar. Aflin Chowki. Masa tu kita masih lagi layan senario sebab senario je Twitter masa tu. Rumah tak ada estro. Sama je. Betul. Kan. So masa tu saya rasa bila kita buat observation yang macam tu, lepas tu kita lepas tu pula kita ni jenis serap-serap buat observation, kita jenis try dekat kawan-kawan tu. Faham? Kita melawak dengan kawan-kawan jenis yang macam tu, right. jenis yang macam tu. Then bila sampai masa dia, itu yang tiba-tiba dapat naik stage, kita dapat cakap. Sebab kita dah ada that benda macam tadi, otak dah ada dah. Dah tengok, dia tanam. Yeah. Bill Cosby masuk, Mr. Bean masuk. So dia dah jadi macam okay, this is the start. Ni dah start dah ni. Tapi yang masa tu pula, saya pula buat-buat nak belajar macam mana nak terus berada dalam industri ni. Sebab saya rasa inilah peluang. Bila kita perlu wang, wow, kita kena ambil ulang peluang. Ulang balik Nabi, itu best ayat tu. Bila kita perlu wang, kita kena ambil peluang. Saya tambah sikit lah. Bila kita perlu wang, kita mesti ambil peluang belajar lagi. Komplit. Sempurna. Alhamdulillah. Sempurna dok. Sebab Nabil, adik-adik kita SPM, SPPM, ijazah pertama diploma ni, dia orang dah ingat, alah Nabil ni gifted lah, gifted. Betul kan Nabil gifted? Semua orang ada. Betul? Semua orang Allah dah bagi gift. Betul. Semua orang Allah dah bagi gift. Betul. Tapi berbeza-beza. Betul. Je hadiah. Betul. Tu. Betul. Kan? Bakat tu berbeza-beza. Ada orang dia tak tahu pun yang bakat dia sebenarnya dia akan jadi pakar. Sampai dia asah bakat dia ni jadi pakar tulang, pakar bedah, pakar jantung. Kan? Padahal dia dah, Allah dah bagi dah. Kau cuma perlu asah aje.
So nak asah tu yang nak kena masuk sekolah, tepat, pergi belajar, tepat, sambung belajar, tepat. Mana tempat bagus yang, where is the best place untuk aku jadi seorang tepat surgeon? Kat mana ni? Aku nak belajar jadi tepat lawyer terhebat. Aku nak defend sangat orang-orang tepat yang diinaya, orang-orang yang yang tak dapat apa ni, keadilan ni. Mana aku nak pergi belajar ni, kan? So bawa diri ke situ lah. Kita kita punya industri berbeza-beza, tapi sama, benda yang kita cari tu sama, ilmu. Sangat. Ilmu tu, ilmu nak cari, nak cari ilmu tu kan, nak 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 dapat. Dan ilmu ni dia tak betul Nabil, akan habis. Nabil, ada tau ramai kita tengok budak-budak yang abang-abang Grab, bro sis Grab ni kan, dia rasa macam itulah dunia dia. Tak salah pun, tak salah, tak salah. Tetapi apa masa depan mereka? Apa masa depan mereka? Adakah sampai umur 60 tahun masih lagi buat Grab atau macam mana? Yang akan ubah ni, satu observation misalnya Nabil tengok rumah jiran, tengok Bill Cosby, dan tiba-tiba Maharaja Laut ada masuk dan menang, subhanallah. Itu proses education Nabil untuk jadikan Nabil sekarang, betul tak? Dan ramai cakap, aku tak payah belajar pun, tak apa. Tengok macam Mark Zuckerberg, Facebook. Dia gagal. Dia, dia lari daripada Harvard, Universiti Harvard. Tapi, tapi dia, dia masuk, masuk Harvard apa? Dan dia cerdik. Dia observe. Cerdik. Ya, nak dapat masuk Harvard tu pun bukannya dia dia tak sekolah, dia sekolah sampai darjah 6 tiba-tiba dia masuk dia Harvard. Bijak. No. Aduhai. Nabil, subhanallah, saya pernah jumpa budak universiti Nabil, ijazah pertama ya. Dia sengaja gagalkan degree dia sebab nak tiru Mark Zuckerberg. Tapi dan sampai sekarang, tak ada apa pun Nabil. Dia salah. Aduh. Dia salah fikir. Mindset ilmu salah. Ilmu sesat tu. Ilmu sesat. Aduh, ilmu sesat Nabil tu. Dan now, ramai orang macam tu. Ramai. Ramai orang fikir macam tu. Kan? Dan kita kena kempen ni betul-betul Nabil, Allah, untuk make sure abang-abang kita, adik-adik kita kena belajar dan belajar lagi Nabil. Ya. Yeah. Ikon kita dok. Ikon kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ikon kita. Itu ikon kita dan maksud hidup kita. Maksud hidup kita nak keluarkan diri kita daripada kesempitan akhirat dunia kepada keluasan akhirat. Betul. Itu maksud hidup kita. Bila kita tahu maksud hidup kita, macam contoh tadi kan Dok cakap, you know, abang-abang rider, abang-abang Grab kan, memang tak salah, memang tak salah apa yang dia orang tengah buat ni. Eh, saya pun pernah terfikirlah, saya cakap kalau saya tak berjaya dalam industri hiburan ni, itulah kerja saya pun sama Nabi, sama je kita, sama je. Kan, sebab yelah Dok, kita tak ada ilmu lain. Saya nampak itu je. Tapi bila kita tahu maksud hidup kita, apa yang perlu kita buat, macam mana nak dekatkan diri kita dengan Allah, mesti kita belajar. Nak dapat faham maksud hidup ni, mesti kena belajar. Nak dapat ilmu tu kan. Tu nak baca buku taklim tu, muntakab hadis tu. Amazing. Kan? Itu, uish. Semua jawapan ada dekat dalam. Semua jawapan ada dekat dalam apa yang Nabi cakap. Tapi kan Nabil, ada adik-adik tapi kita ni kan cakap, dia kata, eh abang, Nabi sekolah kat mana? Dia tanya soalan, Nabi sekolah kat mana? Sekolah kat mana? Universiti mana dia belajar? Apa PhD Nabi? Kita nak marah ni. Universiti Jabal Nur. Budak-budak Nabil. Kita pergi tahu, brother, yelah, Nabi belajar. Buktinya hari-hari dia belajar, mengajar Nabi. Kalau Nabi tak belajar, Allah, macam mana Nabi nak cakap, nak keluarkan Quran? Memang Nabi Allah tak pandai baca, tak pandai tulis. Betul. Untuk selamatkan Nabi daripada kena fitnah. Tetapi benar, itu bukanlah penghalang kepada Nabi belajar. Nabi cuma tak ada kemahiran menulis. Betul. Dan membaca sebab takut kena tuduh you cipta Al-Quran. Betul. Itu ilmu. Nabi,
Tetapi Nabi belajar betul. Every Ramadan. Ini nak bagi Ramadan kan Nabi? Every Ramadan. Okey, Nabi belajar yeah. Bila? Aggressively tuition dengan Jibril ketika Ramadan. Setiap malam Jibril turun. Benar. Nabi baca Al-Quran. Baca dekat Jibril AS. Itu sebab Nabi, yeah. Saya keluarkan satu buku Nabi untuk para pelajar master PhD. Sempena Ramadan ni. Buku yang bertajuk Bagaimana Ramadan Bantu Para Pelajar Master PhD Transform Bigger and Better. Allah. Sebab Nabi. Ah boleh mesti. Nak satu bro. Sampai insya-Allah sampai. Sebab Nabi bayangkan semua kita nak bantu budak-budak SPM, adik-adik yang form 4, form 5, form 6, diploma, ijazah ni faham. Ramadan ni tempat Nabi belajar tuition extra. Jadi kalau waktu Ramadan kita malas membaca, kita malas nak fikir, nak tidur sepanjang hari, payah Nabi macam ni. Rugi lah Nabi. Rugi lah. Ya Allah. Tuan-tuan, 24 jam kita macam betul, sama lah. Betul, tapi tak serupa kan. Tak sebab keberkatan masa tu. Bayangkan, Nabi punya 24 jam, wuih, belajar, buat usaha dakwah. Business, tu, itu belum cerita business, yang masa perang. Jawab soalan. Jawab soalan boleh, para sahabat. Lepas tu, fikir pasal umat. Ya, lepas tu boleh lagi. Main kuda lagi. Boleh main kuda lagi. Lumba lari dengan Aisyah. Anak. Ya. Bila Nabi buat semua tu? Lu kalau fikirlah sendiri. Pasal masa. Bila? Lu fikirlah sendiri. Ha, sebab tu kita nak kena, sebab tu, ha, ni alah ni Dok Bon mesti tahu punya kan, macam mana nak dapat keberkatan masa-masa tu jadi lebih panjang, lebih baik. Sembayang ikut waktu, sembayang masuk waktu, jangan lengah. Azan. Sembayang. Jom, tinggal. That's right. Pergi masjid, sembayang ikut waktu, Allah hai. Lepas tu rasa lah, Zuhur kasar tu lama. Yang dia macam yang dah rasa Nabi, susah nak cerita lah. Contoh subuh lah Nabi. Subuh. Very simple subuh lah. Kalau subuh tu boleh bangun awal, pergi masjid. Oh, berkat lah gitu Nabi. Ya, saya ada tengok ada satu ni, ini bukan kita cakap tau. Ini Mat Saleh pun cakap. Mat Saleh dia cakap apa? Ni billionaire punya rutin. Wake up 4:30. Allah. Not after 5. Allah. Ha, ini yang billionaire orang putih ni lah, kalau nak ikut sangatlah, padahal Nabi dah ajar kita dah. That's pukul 3 right. pagi That's lagi right, tahajud. Waktu paling makbul Allah. Doa. Allah dengar Allah. Kita seorang-seorang menangis, minta doa, merintih dengan Allah pukul 3 pagi. Ni Mat Saleh ni yang cakap ni, billionaire ni. 4:30, not after 5. 4:30 mesti bangun. Nabi, diorang ada 4 a.m. club. 5 a.m. club. Ya. Dahsyat. Lepas tu, macam kita ni dah memang daripada kecil dah diajar bangun untuk tahajud apa semua. Tapi yang Mat Saleh ni, billionaire punya, dia cakap apa tau? 4:30, not after 5, get out of bed, no phone, 5 minutes meditation. Meditate 5 minutes, pray. Lepas tu pray pula. Lepas tu kita apa beza meditation dengan pray. Meditate is to hear. Dengar. Meditate dengar benda-benda motivasi. You can do it. Allah. You are the best kan. Allah. You live for this. Pray. Allah. Cakap. Allah. Cakap dengan Tuhan. Aduh. Nabi. Nabi dah ajar lama dah. Allah hai. Nabi ajar. Dia orang ikut Nabi kita. Sangat betul.
Ya, dia orang ni ikut rutin Nabi kita. Tapi dia orang tak nak hidayah, hidayah. Biasalah kan. Dia orang buat macam ya, kita betul. Doa dia orang, Allah bagi dia orang hidayah sebab cara dia orang hidup ni hidup cara Nabi dah. Kita yang langgar Nabi, kita yang langgar. Kan? Kita yang lahir Islam ni yang langgar. Dia orang ni ikut cara Nabi sebab nak dapat jadi billionaire. Ha. Kita kalau Allah tak bagi billionaire kat sini tak apa. Nabi kita billionaire dekat akhirat cukup. Nabi mesti billionaire. Sebab Nabi billionaire, Nabi ni billionaire. Takut jangan. Takut bila dah billionaire sesat. Itu education, itu dah education Nabi, education. Ya akan secure kita ni ilmu Nabi, ilmu. Okey, sebab Nabi ni billionaire. Ya, betul. Khadijah billionaire. Sebab Nabi gunakan kenderaan terbaik di zamannya, unta merah. Umpama Ferrari tadi kita. Lamborghini, Ferrari ni Nabil. Dan mereka ni, mereka tak faham tau. Oh, kalau aku kaya, aku lupa Tuhan. Eh, salah Nabil. Kita jumpa yang ulang alik Mekah Madinah ni buat dakwah ni orang kaya, orang miskin. Orang kaya lah, Nabil. Orang kaya lah, Dok. Dok, betul lah, Dok. Sebab ilmu tanpa sangat zikir sesat, Dok. Betul exactly tak? Right. Sangat. Kan? Sangat. Ilmu tanpa sebab zikir bila, sesat, Dok. Bila ilmu kena ada tak dua. Berzikir, jahanam. Hancur. Ya. Okey? Tapi jahanam, kalau zikir sahaja tanpa ilmu, kena tipu dengan syaitan. Allah. Akbar. Sebab itulah kita kena belajar, 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 belajar. Jangan stop learning, jangan stop learning. Kau artis ke, kau football player ke, kau anak mak ke, anak bapak ke, kau jiran ke, kau JKK ke, kau imam ke, kau menteri ke, kau ahli politik ke. Please lah belajar. Sebab, betul. Nabi, yang lagi bestnya, yang lagi bestnya, Dok, ilmu ni tinggal untuk kita pergi ambil je. Ini padu lah, Nabil. Padu. Padu. Betul tak? Allah dah sediakan tempat. Nak belajar ilmu agama, sangat, boleh pergi masjid, sangat, boleh pergi madrasah. Nak belajar sangat, fizik, sangat, nak belajar ni, Allah sangat dah bagi universiti, dah bagi sekolah, dah bagi kolej. Nabi, saya bagi fakta. Saya ni bukan pensyarah, Nabi. Saya pensyarah sebenarnya. Saya pensyarah yang telah pun pencen. Saya mempencenkan diri saya sebab nak kira pada umat. Saya melihat Nabil, subhanallah, amazing. Allah, dekat Allah universiti ni ada ramai profesor. Tetapi orang tak layan mereka untuk petik ilmu mereka. Allah. Seumpama yang Nabi sebut, akhir zaman nanti, Allah tarik ilmu dengan mematikan para ulama. Betul tak? Jadi, macam mana? Macam tak mana Nabi? Kita orang ambil tak berminat untuk pergi belajar, jumpa profesor, belajar, bertalaki dengan lutut-kelutut dengan dia. Sebab takut. Mungkin jambangnya tebal, kan? Mungkin kacamata dia tebal, takut. Padahal dia orang okey je. Dia orang okey nak ngajar kita sebenarnya. Itu sebab Nabi, jangan sampai kita menjadi asbab kiamat makin cepat. Allahu Akbar. Sebab bila bertebar orang jahil, Nabi, semakin cepat kiamat. Aduh. Allahu Akbar. Kita doa kita tak diuji lah dengan kita tak diuji Allah dengan dajjal lah. Jangan minta, jangan minta, Nabil. Tak mungkin kita mampu menahan dajjal daripada memperangi kita. Sebab tu kempen ni, Dok, apa yang Dok buat ni, kita sama-sama saya nak ucap terima kasih banyak Dok sudi ajak saya bersama-sama hari ni. Banyak sangat saya belajar daripada Dok hari ni, alhamdulillah. Allah, hai. Kita minta halal lah Dok, ilmu-ilmu ni semua. Right? Dan yang menonton kita daripada tadi ni Dok, kita harap diorang ni juga boleh sampaikan yang Dok cakap tadi, kan, ilmu-ilmu yang ada ni dekat kawan-kawan yang tak dapat nak join. Panjang-panjangkan, betul, bagi tahu dia orang the importance of education, kan?
ni dah sampai masuk tahap apa tau. Kalau saya dah risau lah ni. Ilmu tak ada, ilmu kena tarik, kiamat makin dekat. Sedangkan kita boleh buat keputusan untuk jauhkan lagi kiamat tu daripada kita. Bagi kita ni peluang lagi untuk tambah amal kan, buat kebaikan, Allah terima kita dengan baik, Allah terima kita dengan ihsan dia, dengan keberkatan dia, letak kita di belakang panji Nabi kita. Allah amin kan, matikan kita dalam keadaan seorang pelajar beriman, berilmu. Lepas tu kita tinggalkan pula ilmu-ilmu kita ni, tinggalkan anak yang soleh, sedekah yang berpanjangan. Nabil, saya teringat guru saya sebut. Okey, dia daripada Iraq. Profesor Dr. Saleh Qadir Azinki nama dia. Dia sebut, dia kata, tanda-tanda hati yang mati adalah bila kita benci ilmu. Dan dia kata awak telah pun dikapankan sebelum awak dikebumikan. Kerana Allah tak suka pada ilmu. Wah, sedih tu Nabil. Sedih. Allah Akbar. Itulah Nabil cerita dia. Risau Nabil. Risau lah. Tapi kita ubat lah risau kita dengan ilmu lah Nabil. Kita kempen, kita ajak ramai-ramai. Untuk dia. Kalau mereka SPM, fikir aku nak bantu family dengan ilmu dan keuangan. Bukan keuangan, fikir duit sampai langgar tiang. Okey, langgar macam-macam benda, langgar Tuhan, langgar amal soleh, kan? Allah. Sedangkan kata Ali, bila cari harta, kita kena jaga harta. Betul kan, Nabil? Kita kena jaga harta. Nak kena gosok kereta tu, nak kena kunci rumah, tetapi nak kena servis lagi, betul tak? Tapi bila kita ada ilmu, ilmu akan jaga kita. Allahu Akbar. Allah. Yang suruh intan surullah yang surukum. Kita jaga agama Allah. Allah kita. Bantu kita. Dan Allah cara jaga kita. Dan bantu macam mana Nabil? Cara Allah bantu kita dengan cara Allah campak dalam hati kita, aku nak belajar lagi. Nak belajar lagi. Nak belajar lagi dan lagi. Ini bahaya Nabil. Moga Allah pilih kita amin, untuk terus amin. Jadi pelajar-pelajar dia lah. Dok, nanti kalau ada lagi peluang saya nak bersama, nak yang kali ni saya nak duduk as a pelajar lah, dok, dengan dok. Nabil kan. Dia rasa macam mana nanti tak dekat sebab Nabil sebut Nabil pernah ke Malangan bawa motor. Saya pun pernah ke Malangan Nabil. Patah paha juga. Entah-entah tulang pula saya ni tulang dok tak? Bertukar ni saya rasa. Patah. Tapi masa patah tu. Keluar dekat saya punya paha tu. Tulang tu. Motor rempit ya juga. Cuma sama. Nabil, saya merempit dalam kampus. Nak pergi kelas. Saya merempit. Balik kerja. Allah. Balik kerja kedai makan masa tu. Dan beza nak biasa merempit dalam kampus, nak pergi kelas. Jalan 8 ada kelas, 7:30 saya pergi hantar barang mak saya kepada kakak saya dekat kampus. Pergi nak pergi kelas tu, ada satu kancil belok ke kanan. Saya terus. Boom. Allah. Hilang terus. Padam everything. Sedar dekat hospital. Tengok paha dah keluar. Tapi subhanallah, kerana saya belajar ketika itu, nampak beza saya dengan Nabil bekerja, saya belajar, dapat insurans, menang dekat court, dapat duit lagi. Allah. Best. Tak. Saya dapat, kan kalau kita accident kan, ada yang lawyer dekat hospital tu. Dia orang cubalah untuk dapatkan fight lah kes saya tu dengan van. Lagi besar, saya lagi handal ni. Saya kereta kancil. So masa tu adalah dapatlah sikit duit. Tapi cara saya dapat duit insurans daripada van tu, ini ilmu daripada lawyer. Ilmu juga. Ha.
masa kemalangan tu, Dok, saya kena langgar sebab yang van ni dia kata motor saya tak ada lampu. Okey, tak ada lampu. Ha. Lawyer saya cakap, dia pergi, kan dia ambil gambar bukti motor semua kan? Lampu ada. Tu ada, Dok. Lampu tu ada. Ha. Cuma dia tak keluarkan cahaya dah lah. Aku dah agak dah. Kan? Mana langgar. Nak cahaya dah kena langgar. Macam mana dia, ha, macam mana dia nak buktikan tu? Juga ilmu tu. Tapi ilmu juga. Ilmu lawyer. Dahsyat dah. Dia punya pusing dia kan. Dia punya pusing dia pandai. Eh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi yang join kita malam ni pun ramai yang hebat-hebat ni. Rasa risau tu. Rasa macam sembelit lah baca diorang punya komen ni. Baik. Okay. Sama-sama Dok, Nabil. Terima kasih banyak. Sudi. Eh, saya betul lah Dok cakap tadi. Wajib. Depan ni kita kena ada lagi ni. Sesi-sesi kita. Sembang-sembang sikit. Kan. Dapat. Allah dapat Allah kenal Allah. Dok ni pun. Saya pun sama Nabi. Rezeki lah. Nabi rezeki sebenarnya. Sebab saya, tahap pendidikan saya sangat rendah. Allah. Tapi bila Allah bagi Allah. Kan, bersahabat Allah. Dengan orang-orang ada PhD, Allah. Orang-orang hebat ni, saya sebenarnya masa mula-mula nak jumpa Dok itu, saya macam, eh apa lah nak cakap dengan Dok. Oh, saya macam malu lah Dok. Cakap, ini kalau Dok cakap pasal belajar, education ni, aduh saya cakap malu je. Saya tak pandai. Saya tak masuk kolej, saya tak masuk universiti, saya tak tahu suasana belajar tu macam mana. Jadi saya takut saya macam alamak kan. Tapi bila Dok approach saya, saya respect dengan Dok sebab hari saya jumpa Dok tu, Dok bagi saya cakap je. Saya balik tu saya malu tau. Saya macam Dok ni memang orang pandai tak ada apa-apa lah. Nabil, tak ada apa-apa kan? Dok macam Nabil, Dok bagi je saya Nabil, cakap Nabil. Dok dengar je saya, Dok iakan saya tu. Saya macam ni, saya nak jumpa Nabil tu istikharah atau Nabil istikharah. Seriously, bukan main-main dah. Kita ada banyak pilihan orang yang kita boleh jumpa, tapi kenapa Allah pilih Nabil? Saya pun tak faham juga sebenarnya, tak faham. Tapi subhanallah, saya rasa macam it's a blessing tau. Dia macam blessing, rahmat Tuhan turun, jumpa orang baik-baik macam ni yang memang sedar pasal agama, faham agama, nakkan agama, nak fight untuk Allah Rasul. Allah. Kita Nabil, kita miss tau. Kita tak ada Allah perang, tak ada perang Badar, tak ada perang Uhud, tak ada perang Khandaq. Tak boleh protect Nabi, selamatkan Nabi. Tak boleh Nabil, tak boleh, tak mampu. Itu bukan zaman kita Nabil. Dan mungkin kalau kita hidup zaman tu, kita mungkin Abu Jahal. Betul. Mungkin kita Abu Lahab. Tak boleh. Mungkin. Nasib baik. Dan kita memang doa, ya Allah, bila aku mati nanti, masuk dalam kubur nanti, masuk yang mahsyar nanti, Nabi kenal aku. Walaupun Nabi tak pernah jumpa aku. Ya. Tapi subhanallah. Saya rasa itu ada pada Nabi. Nabi faham tentang agama, nak belajar agama lagi dan lagi, nak buat dakwah, nak make sure masyarakat dia baik, jadi baik, kena Allah dan Rasul. Dia ada chemistry situ. Chemistry. Because 2M world adalah 2 Muhammad world. Ya Allah Akbar. Okay? DR ni, topi ni, Ben Adin ni, topi DR ni kan. Nanti kita pergi hadiahkan Nabi lah, topi DR dia yang boleh pakai kan. Lah, Nabil dalam hadiah kan ada topi DR tu Nabil ni. Alah, ya, dalam botak kan. Tu. Okey, DR tu bermaksud demi Rasulullah. Indirect way. Dia bukanlah. Dia bukanlah. Dok, lepas ni saya jumpa semua doktor, saya akan macam, ui doktor ni baiklah. Betul. Demi Rasulullah ni pangkat dia. Kita ubah mindset. Kan doktor. Salah. Yeah. Dia bukanlah kebetulan. Saya rasa macam Allah ni maha tahu. Dia susun dunia dengan sangat cantik. Perkataan DR pun demi Rasulullah. Ya. Yeah. Demi Rasulullah. Hebat Nabi kita. Kan? Tak ada dunia, tak ada langit, tak ada sangat. Kita ni kalau tak kerana Nabi sangat. Kita. Nabi, cuba bayangkan Nabi.
kita ni kenapa dapat hampir dengan Nabi? Satu sebab. Sebab ilmu. Sebab ilmu. Ya. Yeah. Sebab ilmu nak kenal solat, nak kenal puasa, nak kenal zakat, nak kenal infak, nak kenal sahabat-sahabat Nabi. Kerana passion ilmu tu. Ya. Kalau tak Nabil, orang bodoh kan, nak kenal Nabi. Dia tak nak kenal Nabi. Dia tak suka Nabi pun. Sebab Nabi suka ilmu. Ya Allah. Dok, saya kalau tak pasal keluar tablik, belajar kenal Nabi, Allah. Saya tak kenal Nabi. Allah. Bayangkan dulu, tapi yang buat saya rasa macam sedih tu, Allah jemput saya pergi Madinah. Rindunya, Allah jemput saya pergi Mekah. Dulu pergi, saya pelik tengok orang lalu depan makam Rasulullah tu, kenapa? Menangis, beria-ria, menangis, merintih. Saya cakap, kenapa? Saya cuba, tapi Allah. Tak boleh. Dia macam Allah. Buat-buat. Tapi bila kita dengar ustaz-ustaz kita cerita pengorbanan Nabi dekat Taif, apa yang Nabi buat, pengorbanan Nabi tu, lepas tu kita baca sirah pula, ya, tak payah pergi Mekah, tak payah pergi Madinah, dekat Batang Kali je saya nangis. Dekat sini, kalau kita dapat ilmu belajar kenal Nabi tu, tak payah, kita memang nak pergi sana, tapi dok, tahun lepas kan saya dapat pergi, alhamdulillah Allah jemput juga. Lain dok. Saya pergi dulu sebelum belajar kenal Nabi dengan dah belajar kenal Nabi, totally different dok. Allah. Ui, saya baru faham. Jangan kata lalu depan makam dekat pintu tu. Kat pintu tu dah Allah. Kita dah nangis dah, dah macam bergigil-gigil. Nak bagi salam dekat Nabi tu dah menggigil-gigil lah. Ya Allah. Kita dah jadi macam, ya Allah. Allah bagi juga peluang kan. Dapat lalu kat makam Nabi tu, ya Allah. Nampak tak Nabi? Kerana ilmu kan? Kerana ilmu kan? Betul tak? Kerana ilmu je. Pasal ilmu lah. Hei, orang, ya Allah. Hei, kepentingan ada ilmu. Sebab Nabi, kenapa para ulama senang menangis? Senang menangis. Baca Quran menangis. Yeah. Baca hadis menangis. Allah, hai. Bagi bayan menangis. Bagi bayan, saya pergi Sitaling banyak kali. Memang saya sejak belajar memang always nak exam ni lepak Sitaling. Nak dapat dia. Momentum exam kan? Final year, second year. Pergi Sitaling. Lepak baca buku kan? Kan kita dengar orang menangis malam-malam kan? 3 pagi. Dengar orang menangis sana sini. Aduh, Ya Allah. NX dah 3 hari, kurus 2 hari, 3 hari. Kita rasa macam exam senang, kita tu dah macam Nabi. Senang ah, dok. Barakah. Baca sikit. Tuhan mudahkan banyak benda. Kan? Sebab kerisauan akhirat kita dah menandingi itulah kerisauan dunia kita. Itulah ayat yang Nabi. Itulah ayat dia. Kan? Allah. Duh. Agak-agak kerisauan ni terus kekal dengan kita sampai kita mati ya, dok. Amin. Amin. Sama-sama amin. Kita doakan yang sama juga kepada yang dah tengok kita daripada rahsianya ni, dok. Dah banyak sangat ni ilmu kita ni, takut dia muntah balik. Kita bagi sikit kan. Baru nanti kita nak belajar lagi yang mana nak. Lepas tu yang mana yang nak belajar dengan dok ada lagi kan sesi-sesi yang apa paling yang tadi dok kongsi kita saya akan tu ada pada 3 sampai 5 hari bulan Mac ni, okey, post graduate transformation program. Kontennya adalah totally daripada Al-Quran dan hadis yang saya deliver dengan cara santai. Sebab nak bagi sampai dalam hati. Contoh tadi betul kan, Nabil. Santai tapi contohnya, sampai. Kita faham. Mesti bangun awal, before subuh, tahajud, menangis dengan Tuhan, baca Quran. Okey, kita muhasabah diri kita. Tapi sekadar fakta. Dia tak boleh dijelmakan sebagai praktikal. Jadikan kita punya watak, attitude, kehidupan kita. Kenapa? Tak sampai. Jadi, saya rasa mungkin kerana orang dah sangat tepu dengan macam-macam information dekat internet, dekat YouTube, macam-macam sumber ni. Ustaz pun dah ramai
Jadi saya muncul dengan cara yang agak berbeza. Kita buang kepala lebay kita, buang jubah kita, buang karkun kita apa semua ni. Cakap dengan cara santai, simple, bahasa profesional untuk adik SCPM pun faham, SCPM pun faham, sampailah PhD boleh faham dengan syarat data dengan otak dan fokus. Yeah. Kemudian kita bantu dengan info yang tepat macam mana yang Nabi ajar. Untuk capai akhirat Masya dengan ilmu. Amin. InsyaAllah dah datang dengan niat aku tak tahu dan aku nak belajar. Ha, sebab ustaz saya cakap, Dok, once kau dah cakap, habis. Aku dah tahu ni, Allah akan stop bagi kita ilmu tu. Habis. Dia berhenti kat situ kan. Oh, habis sesat tu. Nabil tu different sangat. Ikhlas cakap lah Nabil. Bila saya buat program Dr. Rocket ni kan, saya jumpa dengan pakar perubatan, pakar jurutera Petronas, dengan ahli fizik, ahli kimia yang buat PhD ni, saya rasa kerdil Nabil. Sebab saya mendengar. Okay, saya mendengar ilmu mereka. Wah, dahsyat ilmu ni. Dan makin hampir dengan Tuhan. Sebab yang mereka kaji tu, ilmu Tuhan. Allah. Dan disampaikan dengan cara agak complicated. Tetapi sampai saya faham ini adalah ilmu Tuhan yang untuk kita faham, boleh hampir dengan dia. Allah. Itu je objektif dia dah. Nak hampir. Harta Nabil, harta bayar cukai Allah habis. Nak. Tapi ilmu tak habis, insyaAllah. Bertambah. Lagi rasa lagi bodoh, dan kita nak lagi-lagi. Itu lah Nabil. Ya. Yeah. Yang bestnya ilmu tak kena cukai pula tu. Nabil, kalau tengok dalam kita punya cukai kan, taxation kita dalam kita isi bulan 3 kan normally, ada klausa kita dapat rebate bila sambung belajar. Dapat rebate. 3,000 tak kalah saya. Dapat rebate. Sambung Nabil. Saya nak belajar lah macam ni. Dok, kalau saya nanti, saya memang nak pasang niat nak sambung belajar, saya nak minta dok guide saya. Sampai amin. Boleh pergi ke pengajian Doktor tinggi, Nabi dapat ilmu. Sebab, ya. Kan, sebab sekurang-kurangnya, kalau sekarang ni saya hanya sekadar, yelah, program-program saya bagi orang happy satu jam, dua jam. Lepas tu habis. Tapi kalau lepas ni saya ada ilmu, saya boleh ajar kan, dia tak habis satu jam tu. Dia boleh sampai bila-bila kan. Saya sedih tau. Saya sedih. Saya rasa macam agak takut dan khawatir. Kalaulah kita ada ramai orang agama yang mana mereka belajar sampai degree je. Sebab kalaulah ustaz-ustaz dia belajar sampai master, sampai PhD, mereka boleh menyumbang lebih dahsyat Nabil. Betul tak? Bayangkanlah pemimpin-pemimpin kita semua yang belajar agama ni semua dapat jadi pemimpin-pemimpin kan, yang hebat-hebat ni kan. Itu sebab saya nak serulah kepada ustaz-ustaz yang menonton mungkin selebriti ke, di kampung ke, di bandar besar kecil ke, belajar sampai PhD. Sebab berbeza Nabi, berbeza. Amin. Sebab Nabi akan bangga kita dengan ilmu, insyaAllah. Sebab Nabi, saya punya Allah. Niat subhanallah. Saya kata, ya Allah, kita bukan orang baik Nabi. Kita dosa banyak. Okay. Sampai terlanggar juga. Kan? Langgar itu, langgar ni. Tanpa sedar. Mungkin sedar juga. Yeah. Kita istighfar kat Tuhan, minta ampun. So, macam mana nak dapatkan jariah pahala ni? Berterusan. Dengan mengajar orang ilmu. Itu dia. Untuk apa? Untuk Nabi senyum pada kita pada hari mahsyar nanti. Allahu Akbar. Kan? Orang yang belajar Quran dan yang mengajar Quran. Saya doa Allah bagi Nabi kesihatan berpanjangan. Kan? Amin. Kehebatan ilmu. Sebab dok punya jalan dah betul sangat dah. Dok bagi, dok ajar orang. Hari ni saya je dah. Saya baru duduk sejam lebih dengan dok ni pun dah rasa macam nak, macam mana nak pergi ambil SPM balik ni. Ada cara. Kan? Ada cara Nabi, ada cara. Ada cara. Kan mak, kan kata orang putih, when there is a will, there is a way. That's why. Baiklah dok.
Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tuhan minta maaf, minta halal. Tuhan jaga Nabil, sama-sama jaga sama family, minta jaga halal rezeki insya-Allah. Makin maju, makin dahsyat, makin Amin. Kaya, makin bilioner, makin filantropis, makin banyak sedekah, banyak infak, banyak dakwah insya-Allah. Sebab yang paling akhir Nabi, yang paling akhir kita kaya macam mana pun, adakah Nabi suka pada kita? Itu kena fikir selalu. Allahu akbar. Cari jalan macam mana nak bagi Nabi suka je. Macam mana nak gembirakan Nabi. Kan? Allah. Waiyakum. Jazakallah khair. Jaga diri, jaga family. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Dok. Kita tutup dengan tasbih kifarah, Dok. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sama-sama, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Dok. Insya-Allah jadi until next time. Okay, salam. Assalamualaikum. Bye. Okay, Dok. Bye.